Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajamin wa ala halawala quwata illa billahi lalil adhim Allahumma salli ala sayyidina muhammadin abdika wa rasulika nabiil ummi wa ala alihi wassalamu wasallim tasliman kathira amma ba'd Alhamdulillah para hadirin dan juga pemirsa maupun yang asamiin as yang berada di manapun anda berada kita bisa melanjutkan kembali ngaji bareng kita yaitu ngaji kitabnya Syekh Ibrahim al Qurani yang membahas tentang akidah akidah tauhid di dalam bait-bait nazamnya Syekh Ahmad Al-Qushashi. Untuk itu marilah kita mulai pada kesempatan kali ini dengan membaca ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li jami' ikhwani min al-anbiya wal mursalin li sahabati ajmain wal baiti thayyibin wa li jami' uliya illahi salihin fi kulli makan minna jami'an al-fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim rabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولجميع ما شيخنا من طرق الإله وطرق الصوفية منها نبيل يا أبي لباس بالي بن ملقن نشي عبد القادر الجليل وسع موسى القرني إمام جنات الباب تدي عبد اليزيد البستامي وجميع الاولياء والانبياء والمرسلين ولجميع ما شيخينا في هذه الطريقه منها الشيخ عبد الله الشطاري والشيخ وجيه العلاوي العلوي والشيخ علي الشناوي والشيخ حمد القشاشي والشيخ ابراهيم القراني والشيخ عبد الرف الجاوي والشيخ عبد المحيي Kami Jahan Wajami Jami Masyaikhina fi hadhi thariqah bi Indonesia minhum Kaya Haji Ade Nasihul Umam Wambah, Mbah Diahuddin Kuswandi wa Habib Umar Faisal Alaidarus wa Syekh Mbah Abdul Haris Wambah, Nurwarji, Wambah, Nurul Islam Wajami Jami Masyaikhina ومن انتسب إليهم ومشايخهم وتلاميذهم رجالا ونساء احياء وأمواتا في مشارق الأرض ومغاربها بحرها وبرها لَهُمْ من جميعا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Iyyaka na'budu wa Iyaka na ihdina mustaqim 'alaihim maghdubi 'alaihim walabbalin. amin 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 ya rabal 'alamin bismillahirrahmanirrahim al rahimallahu ta'ala wa, wa bi ini pada kesempatan yang lalu sudah kita bahas tentang uh, hadis yang menerangkan tentang kewajiban untuk belajar tauhid atau memahami makna la ilaha illallah sebagaimana yang disebutkan di dalam keterangan dari uh, kitab Fathul Bari uh, bahwa al-ma'rifah yang dimaksud dengan al-ma'rifah al-murad bil ma'rifah itu adalah al-iqrar wa Tawa'iyah intahan yaitu uh, adanya pengakuan dan ketaatan secara sukarela Wa amma an nutaqu billa ilaha illallah mujarodan anit tasdik fa inna ma yanfa'u fid dunya kama yuwadhi hadits sedangkan mengucapkan la ilaha illallah tanpa didasari keyakinan dalam hati atau hanya pengucapan saja itu hanya akan bermanfaat di dunia saja seperti yang dijelaskan dalam hadis Umir an nasa hatta yaqulu la ilaha illallah ila qawlihi wa hisabuhum ala azza Saya diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah artinya dari hadis ini bahwa manusia itu sejatinya diminta untuk mengucapkan la ilaha illallah secara lisan meskipun itu diucapkan secara lisan dan pertanggungjawaban hal itu semuanya ada pada Allah Subhanahu wa taala yaitu bagaimana kesesuaian antara apa yang diucapkan dengan hati dari masing-masing orang yang mengucapkan karena seringkali orang hanya bisa mengucap tanpa bisa memahami makna atau meresapi artinya di dalam hatinya atau hanya bisa berkata namun tidak bisa merasakan atau hanya bisa berkata namun ucapannya tidak sama dengan yang ada dalam hatinya ai fi muwafaqatil qalbi lisan amma tasdik fa in lam yakun ilaha illallah an Namun eh, sedangkan jika keyakinan hanya terbatas pada hati dan tidak diucapkan dengan pengucapan la ilaha illallah setelah diminta untuk mengucapkan sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi maka manfaatnya hanya akan terlihat di akhirat. Artinya ketika orang tidak bisa atau tidak mengucapkan ungkapan la ilaha illallah tapi hatinya bertauhid, hatinya merasakan itu, hatinya memahami itu, itu manfaatnya hanya akan bisa dirasakan di akhirat nanti. Namun, uh, ala niza'in fihi wallahu alam. Namun uh, pendapat tentang hal tersebut itu banyak sekali pertentangannya ataupun banyak sekali perbedaan pendapatnya tentang ini. Dan Allah yang maha mengetahui, atau Allah yang maha lebih mengetahui tentang hal tersebut. Qala imam hujjatul islam Abu Hamid al-Ghazali qadasallahu sirrahu di kitab ilmi min al-Ihya di dalam kitab Ihya ulumuddin bab uh, ala ilmu hujjatul islam imam al-Ghazali mengatakan waladiyam bagi an'aq an yaqta' al-mahsal bihi wa la yastarib fihi ma sanad kuruhu ila an qala fa idza balag rajul al-aqil yang disebutkan di dalam ungkapan tersebut bahwa ketika seseorang waladhi bagi an yaqta' al-mahsal bihi wa la yastarib fihi yang mana ung dalam ungkapan tersebut harus kita pahami secara sempurna dan tidak ada keraguan di dalamnya yang akan kami sebutkan yaitu qala fa ketika seseorang laki-laki ar-rajul al akil yang berakal al-balik bil yang telah mencapai masa pubertas artinya sudah balik awisinna Dohwatan naharin atau dia sudah mencapai masa balik atau mimpi basah di di waktu tertentu. Contohnya dohwatan nahar pada siang harinya atau pada uh, awal siang harinya atau mendekati siang harinya. Masalan, contohnya seperti itu. Faawalu wajibin maka kewajiban yang pertama kali yang harus dilakukan oleh anak yang baru puber tadi anak yang baru balik tadi itu adalah ta'allumu kalimatai asyhadah mempelajari dua kalimat syahadah Wafahmu fahmu ma'nahuma dan juga tidak hanya mempelajarinya saja tapi memahami maknanya itu kewajiban pertama kali bagi seorang anak yang baru balik ini diungkapkan oleh uh, Hujjatul Islam Abdul Hamid Al Ghazali dan itu wahwah kaulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang dimaksudkan dengan dua kalimat syahadat ini sebagaimana kita pahami yaitu ungkapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah walaih yajib alaiha, dan tidak diwajibkan baginya atau atasnya anyah sulokas fa dali kali nafsihi Uh, untuk mencapai pemahaman tentang makna dua kalimat syahadat tadi itu secara pribadi dengan otodidak atau dengan dirinya sendiri untuk memahaminya itu artinya tidak wajib untuk belajar sendiri berarti dia kalau bisa ya mencari guru gitu saya lainnya seperti itu wal bin nadar wa tahrir adillah ataupun juga tidak tidak perlu juga melakukan penelitian atau pemahaman atau pencarian dalil penyelidikan yang mendalam tidak perlu bal yakfihi an min nafsin yaitu cukup baginya mempercayainya meskipun hanya taklid Meniru, mengikuti dari orang lain atau dari gurunya saja, dan mengaku, mengakui apa yang terkandung di dalam maknanya secara sukarela tanpa ada keraguan. Tapi syaratnya tanpa ada keraguan dan tanpa ada kebingungan batin, atau kegelisahan batin, atau kebingungan pikir. Itu diantara yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali. Wadhalika kot yahsul Dan hal tersebut bisa, terkadang bisa digapai dengan hanya mengikuti maupun mendengarkan min goyri tanpa meneliti terlebih dahulu wala burhanin dan tanpa ada suatu bukti, petunjuk, dalil dan sebagainya. Ida iktafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ajla fil Arab bit tasdik wal iqrar. Sebagaimana bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah sallallahu wasallam sudah puas, sudah mencukupkan dengan kepercayaan sebagaimana disebutkan dalam hadis sebelumnya maupun pengakuan dari orang Arab tanpa perlu dijelaskan buktinya apa. Jadi tanpa perlu mengajarkan buktinya, hanya cukup pengakuan saja secara lisan itu sudah sebenarnya sudah cukup jika dia melakukannya. ghairi taalumi dalil tanpa mempelajari dalil. faala <fulness> oui <Sose'> <ạj Revolution> apabila orang tersebut, seseorang yang sudah mencapai masa balik tersebut melakukan kewajiban yang ditugaskan tadi. Fakot ada wajibal wakti ila akhiri, maka benar-benar dia sudah menunaikan hak kewajiban waktu baliknya. Jadi, sesuai dengan dalam hadisnya tadi, uh, termasuk di antara uh, tugas seorang anak, ketika dia uh, balik pertama kali, balik mamanya dia mengalami mimpi basah pada siang hari, maka setelah itu, setelah mandi, dan sebagainya dia harus mencari cara untuk bisa mengerti tentang la ilaha illallah meskipun hanya taklid meskipun hanya sekedar mendengar dari seseorang saja tanpa memahami maknanya secara dalam itu diantara ungkapan ada yang diungkapan semacam ini yang penting sudah bebas tanggungan ma basato fihi al kalam Bagaimana yang diungkapkan atau dijelaskan, dan semoga ketika dia sudah melaksanakan itu, maka semoga kesyukuran Allah menumpahkan segala hal bagi dirinya. Dia mendapatkan ganjaran dari Allah, dan e, termasuk hal yang sangat disyukuri apabila dia melakukan e, kewajibannya tersebut. di awal dia mengalami masa balik atau masa pubertas. Walayakfa fahmil makna dan tidak diragukan tidak dipungkiri lagi bahwa persyaratan untuk memahami makna tasdik dan juga atasdik membenarkan isinya isi kandungannya bimatmunihat membenarkan atau memahami dengan sebenar hati makna kandungannya fi kalami Abi Hamid di dalam ungkapannya Syekh Abdul Hamid Al Ghazali tadi ya dulu aidun kal hadisi asabik itu sebenarnya juga menunjukkan makna penjelasan yang dikandung dalam hadis yang disebutkan sebelumnya ala anal murad bahwa yang dimaksud awala wajibin nafiin kewajiban yang pertama kali yang bermanfaat fit dunya wal akhirah awaliyah hakikiyah la idofiyah bahwa kewajiban yang bermanfaat itu adalah kewajiban sejati yang murni yang harus dilakukan tanpa ada tambahan yang lain. Wa in kana wahidan bin naw'i yakhtalifu afradu hasbi ikhtilafi amarati bil muridin. Meskipun Uh, pemahaman makna la ilaha illallah dari masing-masing individu dengan individu yang lainnya itu semuanya berbeda-beda bergantung dengan perbedaan tingkatan pemahaman orang-orang uh, murid ya lidhul fi Islam atau orang-orang yang ingin masuk Islam itu semuanya berbeda minal uqala al balighin dari orang-orang yang baru balik berakal dan baru balik ilal dimat ada milih ada yang membutuhkan semacam pendahuluan pendahuluan untuk memahami makna la ilah ilallah ada yang tidak meskipun ada yang seperti itu perbedaan tingkatannya ada seseorang yang tingkatannya tidak perlu pendahuluan untuk memahami la ilah ilallah ada yang butuh pendahuluan maka itu semuanya Terserahlah, tergantung tingkatan dari masing-masing uh, yang akan memeluk Islam atau yang yang uh, berakal yang telah memeluk Islam tadi. Yang penting, kewajiban pertama kali adalah memahami ma'rifatullah atau lafat uh, dua kalimat syahadat. Itu yang dimaksudkan dalam hadis bagaimana disebutkan oleh uh, Imam Al-Ghazali ala ihtiyat fi qillatil muqaddimat wa kathratiha wa ghuru dalika kama ashar ilaihi fii qawlihi idza ta fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ajla fil arab bit tasriq wal iqra al akhirin adapun bagi orang-orang yang membutuhkan eh uh, sedikit muqaddimah sedikit pendahuluan maupun yang butuh banyak pendahuluan semuanya itu dapat dipahami atau dapat dicukupkan pemahamannya dari hadis Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam yaitu kata-kata min ajla fil Arab bitasdik pal ikrar. Jadi uh, pemahaman la ilah ilallah dari orang-orang Arab itu boleh mereka itu hanya menetapkan ungkapannya lewat lisan ikrar itu lisan ataupun tasdik jadi ini semacam khiyar itu bagi orang-orang yang ada yang membutuhkannya membutuhkan pendahuluan membutuhkan pelajaran yang mendalam ada yang tidak perlu pelajaran mendalam itu semuanya bergantung Bagaimana kondisi sang uh, uh, apa yang telah mencapai masa balik tadi Wadalika li'annahum ya al kalimaten karena Orang-orang Arab jelas mereka paham makna dua kalimat syahadat tadi bisalikoh secara natural karena bahasa hariannya adalah Arab maka ketika mereka membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah otomatis paham maknanya secara natural karena bahasanya adalah Arab mungkin yang dimaksudkan di sini adalah adapun yang non Arab mbok yo diberitahu maknanya secara mendalam Maka boleh jadi pengajaran-pengajaran yang ada di Nusantara Contohnya di Jawa Zaman dahulu ada syahadat dengan berbagai macam model ungkapan dalam bahasa daerah Itu termasuk di antara pengamalan dari hadis-hadis yang disebutkan oleh Ibrahim Al Syekh Ibrahim al Qurani tadi juga oleh Syekh Ahmad eh, Syekh Muhammad Al Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin tadi fala yahtajuna ila ta'allumihi ma wa fahmi ma wa fahmi ma'nahuma dan uh, maka mereka orang Arab enggak butuh untuk memahami maknanya maupun belajar tentang makna dari dua kalimat syahadat tadi karena udah paham secara natural bisaliqah mereka itu paham secara natural fa ijabu ta'allumiha fa alaihim wa tafahum makna huma ma husul dzalika indahum bisaliqah ijabun litahsilil hasil ma annahu qala awalan fa awal wajiban alaihi adapun pengwajiban untuk memahami atau mempelajari du makna dari dua kalimat syahadat tadi atas mereka ataupun juga memahami maknanya itu atas mereka. Nah, itu sejatinya merupakan ijab li hasil, yaitu suatu kewajiban agar apa yang mereka pahami itu bisa mencapai hasil yang dimaksud dari makna la ilaha illallah. Maka kita pahami bahwa orang Arab sejatinya sudah paham makna la ilaha illallah. Namun mengapa dalam ungkapan hadis itu seakan-akan sebagaimana diterangkan oleh Imam Al-Ghazali tadi perlu juga diterangkan maknanya itu itu bagi beberapa orang yang memang membutuhkan mukaddimat mukaddimat tadi membutuhkan pendahuluan-pendahuluan agar dia bisa mencapai makna yang sejati dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebagaimana diungkapkan juga bahwa Uh, ungkapan yang disebutkan tadi kola awalan fa awal wajib bahwa kewajiban pertama itu adalah ta'allumu kalimatai syahadah memahami atau mempelajari dua kalimat syahadah wa fahmu makna huma dan juga memahami makna keduanya ila akhiri sampai akhirnya wa anna fil mukallafin dan hal tersebut karena bagi orang-orang yang mukallaf minal arab dari orang arab man layah yahsun ada di antara mereka itu yang enggak terlalu bagus ucapannya bihima ketika mengucapkan la ilaha illallah muhammadur rasulullah yafham dan ada juga yang tidak memahami maknanya meskipun orang arab jadi jangan dipikir orang arab mesti paham arab tidak semua orang Arab juga paham Arab Karena berbagai macam tribes Berbagai macam suku bangsa Daerah dan wilayah yang berbeda-beda Sehingga menimbulkan perbedaan dialek Juga perbedaan cara ucap Perbedaan juga memahami ungkapan-ungkapan Otomatis seperti itu Faidah balagohu ad Apabila telah sampai kepada mereka Apabila telah sampai kepada mereka suatu dakwah, suatu panggilan. Yaitu untuk mengucapkan wajib wajibin alaihi. Maka kewajiban yang pertama kali dilakukan atas orang-orang yang telah uh, mencapai masa balik. Madakaro sebagaimana diungkapkan sebelumnya. Itu hakikatnya liyumak al-ikror bihima musaddiqan bimadmuniha yaitu untuk menetapkan dalam hati mereka, dalam e, jiwa mereka tentang kalimat dua kalimat syahadat ini dan juga memahami dengan benar-benar makna keduanya. Kenapa fa'in nahu wasi latun ilama huwal maksud bidat? Karena sejatinya dengan memahami makna dua kalimat syahadat tadi itu merupakan sarana wasilah untuk mencapai mahwal maksud bidat maksud yang sesungguhnya dari lafat tersebut secara sendiri hada wakila huwa fi ma'rifatillah dan ada juga yang mengatakan di antara pembahasan untuk memahami makna dari la ilaha illallah tersebut yaitu Another fi ma'rifatillah yaitu memahami atau membahas pengetahuan tentang Allah atau ma'rifatullah. Itu juga bagian dari e, untuk menetapkan makna dari dua kalimat syahadat tadi di dalam e, bagian dari awal alu wajibin tadi. Lianahu wajibun karena Memahami makna ma'rifatullah itu hakikatnya juga wajib. Wa huwa qablahu qoblah wa qila min Dan ada yang mengatakan makrifatullah itu harusnya ya sebelum memahami tauhid. Ada lagi yang mengatakan itu bagian dari awal wajib tadi. Minan nader atau bagian dari salah satu penyelidikan, pemahaman, pe pembelajaran atau penelitian tentang makna uh, tauhid tadi. Li'anna wa yastalzim wujub Karena keberadaan atau kewajiban keseluruhan itu mewajibkan adanya atau mewajibkan munculnya uh, individu atau bagian-bagian dari keseluruhan tersebut. Artinya ketika kita ingin memahami makna dua kalimat syahadat, maka sebelum dua kalimat syahadat harus mengerti Allah. Itu bahasa lainnya yang dipahami dari kata ini seperti itu karena belum bisa orang itu memahami lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalau belum mengenal Allah. Bahasa lainnya seperti itu karena mengenal Allah bagian dari memahami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa in minan nadzir wajib. Untuk itulah e, bagian pertama dari E, pembahasan untuk memahami lafaz la ilaha illallah yaitu dengan makrifatullah itu merupakan suatu kewajiban wa huwa muqaddam wa huwa ala dan itu harus dilakukan pertama kali di dalam penelitian atau pembahasan tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yaitu makrifatullah tadi wakila dan ada yang mengatakan juga innahul qas Ilan nadir. itu justru tujuan dari pembahasan itu atau tujuan dari penyelidikan itu yaitu ma'rifatullah li'anann Nader fi'lun ikhtiar karena Nader itu hakikatnya adalah uh, suatu uh, sikap atau suatu tindakan yang bersifat opsional aslinya ikhtiari masbukun bil qasdil muqaddam ala awali ajzaihi meskipun dia ikhtiari tapi hendaknya dilakukan di pertama kali karena merupakan bagian dari tujuan yang akan dituju di dalam bagian dari awal wajib ini gitu loh yaitu makrifatullah karena orang tidak bisa memahami la ilaha illallah kalau tidak mengenal Allah dan seterusnya sebagaimana diungkapkan dalam beberapa keterangan yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali tadi. Dan juga qala fil mawaqi' wa sharhu an-niza laula id lau urida wajibat al-maqsudah awwalan wa bidzat fahuwal ma'rifa ittifaqan. Dan uh, dan juga ada yang mengatakan Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Al-Mawakif dan juga penjelasan tentang kitab Al-Mawakif itu, bahwa pertentangan atau perbedaan lafat itu sah-sah aja muncul. Namun, itlawurida awalan, kalau apabila yang dimaksudkan awal wajibit itu yang dimaksudkan adalah zat, bahwa al-Ma'rifah dan yang dimaksudkan itu adalah ma'rifatullah, ittifakon itu. Berdasarkan dari itifaknya para orang-orang tersebut. Wa in urida. Adapun apabila yang diinginkan adalah. Yang dimaksudkan adalah. Dari awal wajibat tadi. Mutlakon. Secara mutlak itu. Adalah. Falkos du ilana. Maka yang dimaksudkan adalah. Yaitu membahas. Atau menjelajahi. Atau menyelidiki. Atau memahami. Dari makna. Uh, makrifatullah itu. Fainnahu muqaddimatun dimatun itu merupakan muqaddimah atau pendahuluan untuk bisa memahami ungkapan tadi al-wajib mutlakon yang merupakan kewajibannya secara mutlak. Fayakunu wajiban Aidon untuk itulah apabila sarana untuk bisa memahami yang mutlak tadi itu perlu dilakukan maka sarana itu wajib ada. Artinya ketika kita tidak bisa memahami la ilaha illallah ilah tanpa ma'rifatullah Maka ma'rifatullah itu harus dilakukan Bahasa lainnya seperti itu Intaha Ini penjelasan dari apa yang disebutkan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani tadi dalam kitab ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat Walafu minkum warahmatullahi wabarakatuh